Apa hubungan kita saya anak-anak dengan anak adik atu? Atu adik atu. Saya ini siapa sebenarnya? Saya dengan anak adik atu. Atu itu laki perempuan? Perempuan. Laki. Laki. Tuan. Atu itu ada adik. Tuan. Tuan. Ada adik laki-laki atau perempuan? Dia ada adik. Lelaki. Ada laki-laki. Dia ada anak. Dia ada anak. Itu ada anak. Boleh tak kahwin dengan saya? Dia itu perempuan. Dua buku lah. Sudah boleh kawin dengan anak pak saudara saya. Apa lagi kalau dengan anak saudara kepada tuan saya? Jauh lagi. Dengan anak saudara, anak pak saudara saya atau yang sebut, kita sebut dengan sepupu, itu sudah boleh. Lebih-lebih boleh lagi dengannya. Itu sudah termasuk mahram karib-karib-karib-karabat yang jauh. Sunat kita nikah dengan karib-karabat yang jauh seperti itu. Karib-karabat yang masih pada peringkat pertama seperti sepupu, makruh. Dan itu baru pada marhalah pertama. Terakhir, apa tadi? Sini. Kedua HP ini. Kalau dia sikit pertanyaan aja jawabannya pasti. Dia ulang. Kalau sepupu, tapi jarak umur dia beza jauh. Itu urusannya. Orang nak kawin dengan yang tua ke dengan yang muda, kita ikut campur tangan. Sebenarnya daripada kecil, kita daripada kecil biasa bersalam dengan dia. Tapi masa kecil kan tak ada masalah. Bila kita dah besar macam dia, tak boleh. Dah 50 macam tak boleh. Adakah? Jadi masa kecil kita masih boleh bersalaman kerana kita masih kanak-kanak. Tapi masa kita sudah dewasa, dia sudah berusia 60, kita baru berusia 15 tahun. Masa berusia 18 tahun, kalau kita nak kawin-kawin saja tak ada masalah. Dulu kita tak bersalaman, dulu karena masih kanak-kanak. Tak ada masalah. Bukan sekadar dengan yang jadi istri, dengan orang lain pun juga boleh. Kanak-kanak sama kanak-kanak belum ada hukum taklif. Tapi setelah mereka sama-sama dewasa, baru disahkan. Terakhir. Kalau dah jauh